Jumpa lagi dengan saya Kaprindo Service, channel yang membahas tentang elektronika dan berbagai rongsokan elektronika. Hari ini kita dapat kiriman dari Mas M. Arif ya, dari Jakarta. Beliau mengirimkan sebuah kamera Bepro ya kalau nggak salah. Padahal sudah tak bilang cari tempat terdekat dulu. Soalnya diperbaiki di bengkel kita juga belum tentu jadi ya, atau belum tentu sesuai harapan ya. Tapi orangnya dicoba dulu aja mas, it's okay, kita coba ya. Untuk itu kita akan unboxing dulu terlebih dahulu barang kiriman dari Mas M. Arif nya ya, kameranya ya. Yuk langsung saja kita buka. Oke, teman-teman sekalian, kamera yang dikirimkan adalah kamera Bepro 5 ya. Nah, kita akan cek kondisinya. Katanya sih tombol on off-nya yang bermasalah. Saya juga nggak tahu ya on off-nya tuh kayak gimana. Nah, ini mau kliki. Kita tekan agak lama dan nggak mau nyala. Coba kalau sama di cas. Kita cek dulu sama di cas. Sama di cas dia juga tidak mau nyala, hanya lampu indikatornya saja yang nyala merah ya. Kayak gini ya kerusakannya, ngecenceng kayak gini matinya. Jadi katanya tombol powernya itu kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak bisa sama sekali. Kayak gitu ya. Kalau ini sih enggak bisa ya tandanya. Ini kadang-kadang bisa, ini mau ini, kalau kayak gini mau. Jadi kita harus cek-cek benar-benar. Ini mau kita bantu cas, tapi kalau pakai baterai dia nggak mau. Kita harus analisa dulu kerusakannya, kita amatin dulu apa sih kerusakan yang dialami dari kamera ini. Tuh baru nyala. Jadi kalau setiap mau nyalain harus dicolok cas dan tidak bisa ditekan menu ya, karena ini untuk menu. It's okay, kita akan mulai melakukan pengecekannya. Bongkar dulu casing depannya ini. Nah, buka seperti ini. Kalau dilihat sih sudah pernah melakukan pengecekan di bagian tombol. Tombolnya kayak gini. Coba tak cek dulu bagian jalurnya. Apakah dari jalurnya ada yang bermasalah? Kalau jalurnya bermasalah, coba nanti kita buatkan jalur baru kalau saya bisa ya. Kita amati dulu sembari tak cek entry cek dulu ya. Nanti kalau sudah ketemu jalan keluarnya kita beritahukan kepada teman-teman. Ini tadi kita bongkar. Kita bongkar seperti ini dan saya mencoba sedikit mencari jalur-jalur ya. Nah, jalur-jalurnya itu sudah mulai sedikit-sedikit ketemu ya. Nah, ini bukan dari tombolnya, tombolnya sudah tak cek. Ini jalurnya ada yang bermasalah. Nah, jalurnya ini hidup alias nyala. Sampai ke pangkal sini pun kayaknya sih masih nyala. Nah, di sini. Nah, ini kadang-kadang nyala, kadang-kadang enggak ya kayaknya. Ini akan saya coba untuk solder ulang lagi di bagian pin sini. Berikut dengan tombolnya ini, soalnya solderannya kalau menurut saya ya, maaf ya, kurang bagus ya. Walaupun katanya ini pernah diperbaiki ya.
yang rusak bukan tombolnya melainkan mungkin jalurnya. Jangan sampai masuk ke jalur yang masuk ke IC. Jika masuk ke IC ya wassalam ya teman-teman. Saya nggak bisa ngerjain karena resikonya bukannya tambah nyala, bisa-bisa malah mati total. Yaudah, kita coba solder-solder ulang dulu, siapa tahu keberuntungan masih berpihak kepada saya. Setelah saya solder ulang ya, nih sudah tak solder ya, walaupun solderan saya nggak terlalu rapi. Jadi jalur yang ini dapat kaki nomor 1, 2. Setelah itu jalurnya itu ini melembang ke sini dan masuk ke kaki yang ini. Ini kalau diurutin ini masuk kaki yang nomor 1 yang ada di sini. Nah, ini tadi sudah saya solder ulang lagi ya, dan saya bersihkan. Ini tak solder tapi ya enggak bersih-bersih amat. Ini belum tak bersihin, kalau tak bersihin nanti ngelontok. Ya yes, biar kayak gini aja. Yang penting fungsi. Ini sudah tak solder. Kaki sebelah sini sudah tak solder, ini sudah tak solder. Mudah-mudahan kepejoan berpihak kepada saya dan kameranya bisa nyala lagi. Soalnya tak cek tuh kadang nyambung, kadang enggak. Oke, kita cek bagian sini apakah ada suara sirinenya. Oke, ada suara sirine sampai pangkal sini seharusnya ada. Oke, ada. Tandanya sudah masuk, tinggal jalur yang masuk ke IC. Kita coba aja lah. Kita berdoa saja tidak sampai rusaknya ke kaki IC jalurnya, jadi kita tidak perlu repot-repot, berisiko tinggi ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita nyalakan. Nyala guys. Sip. nyala bro, kameranya bisa nyala bro. Ini tak rapiin aja dulu biar kita enak nyobanya, biar terpasang LCD-nya dan bla bla blanya. Mungkin kalau untuk pemasangan pembongkarannya teman-teman udah pada tahu. Ini kita pasangin dulu. Sip. Setelah kita pasangi casingnya seperti ini, kita akan nyalakan kameranya. Kita pasang baterai dulu. Kalau awalnya kita harus colok adapter untuk menyalakannya, kali ini sudah tidak pakai adapter lagi ya guys. Kita tinggalkan dan kita coba nyalakan. Ready? Bismillahirrahmanirrahim. Nyala teman-teman. Sudah mau berfungsi. Sip. Kita tekan. Nah, ini tak tekan ya. Yang tak tekan. Fungsi semua ya. Turun naik, turun naik, semua fungsi. Semua fungsi. Tuh. Sudah selesai pengerjaan kita. Terima kasih banyak buat Mas Arif yang telah mempercayai bengkel kita untuk mengerjakan kamera actionnya, CP Pro 5-nya. M. Arif apa sapa ya mau yang ada di Jakarta. Ternyata kebejoan masih berpihak kepada saya ya. Untung saja jalur yang ke IC tidak putus, hanya jalur yang luar saja yang putus. Kita lakukan penyolderan ulang dan melakukan sedikit pembersihan dan perapihan. Ya, hasilnya seperti ini. Ini request suruh bikin video biar tahu ya pengerjaannya seperti apa. Ya inilah pengerjaan dari Caprindo Service. Kalau nggak request ya biasanya nggak tak bikin video. Kalau request ya biasanya kalau mood ya tak bikin video. Kalau nggak mood ya nggak. Nggak semuanya saya rekam ya atau kita buat video. Ya udah gitu aja. Terima kasih buat teman-teman juga yang sudah mau nonton video ini. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, di share ke teman-teman kalian agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Terima kasih. Bye.